hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri tegak lurus, niat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian takbiratul ihram dengan membaca takbir dengan mengangkat tangan. Kemudian ditambah dengan takbir tujuh kali takbir dawaid, yaitu tidak mengangkat tangan. Saya ulangi lagi, ditambah tujuh takbir dawaid, takbir tambahan. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al madza tumar satatiduni insyaallah ibn as-salihin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa ini para hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga setiap tahun kita merayakan Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri dan meneladani kita semuanya untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita perhatikan para hadirin kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, betapa teguhnya keimanan dan akidah antara bapak dan anak ini, sehingga mereka dapat pikirkanlah pendapatku. Maka pikirkanlah pendapatmu. Ini adalah hati seorang ayah terhadap anaknya, keraguan-keraguan terhadap anaknya untuk menyembelih, betapa putra tersayangnya akan disembelih. Maka Ismail alaihissalam, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Itulah para hadirin jamaah rahimakumullah, hakikat kita beragama, hakikat kita umat Islam, suka atau tidak suka, jika dalam diri kita sudah mengucapkan asyhadu an la